Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak kongsikan dekat korang macam mana cara aku lajukan laptop lama aku yang slow gila. Yang baru first time tengok video aku, selamat datang. Nama aku Hardy. Aku ada buat perkongsian berkenaan dengan DIY project, sedikit dengan teknologi dan juga beberapa perkongsian tentang home improvement. Okey, nak upgrade laptop ni ada macam-macam cara. Antara cara yang paling popular, kau upgrade kau punya SSD dan juga kau upgrade kau punya RAM. Tapi kali ini, yang paling senang sekali aku nak buat, aku nak sharekan dekat korang macam mana aku tukar RAM sendiri. Okey, kita terus saja ke videonya. Jom. Apa yang korang perlukan ialah buka tempat RAM yang ada dalam laptop ni. So cara dia senang aja. Okey, korang perlukan satu je alat sebenarnya. Screwdriver yang paling kecil. Okey, cara nak buka dia senang aja. Semua laptop pun tak silap aku samalah. So apa korang perlu buat ialah terbalikkan dia. So kat sini korang boleh nampak ada beberapa kompartmen dan banyak skru. Jadi korang tak perlu buka semua skru ni. Cuma korang perlu buka satu skru saja. Dan kebanyakan tempat RAM semua komputer pun lebih kurang sama. Ni ada satu kompartmen yang ada skru, macam dia boleh buka lah tepi ni. Okay. Satu lagi ada kat sini. Tempat RAM ni dia mesti ada lubang udara. Nak keluarkan udara panas tu, dia mesti ada lubang udara. So sekarang apa perlu kita buat? Kita buka aje yang skru yang untuk RAM ni. Peringatan, sebelum korang buka untuk tambah RAM, korang mesti cabut dulu bateri ni dan discharge selama lebih kurang 15 hingga 20 saat. Lepas tu apa perlu kita buat? Kita buka aje skru ni. Korang jangan risau, buka aje. Skru ni takkan tertanggal pun daripada tapak ni, kebiasaannya lah. Skru dia takkan tanggal lah. Skru dia ada kat situ saja. Setengah laptop dia ada cover ni, setengah tak ada aku rasa. Korang tahu macam mana nak cari tengok RAM apa yang sesuai, yang sama dengan RAM yang lama? Senang je. Korang buka RAM yang lama ni. Cara nak buka dia senang je. Zoom sikit ya. Okey, korang perlu buka tolak tepi ni. Dia ada dua kiri kanan. Okey, so bila korang buka, dia automatik akan ternaik. Okey, bila dah naik, dah sabut je. So, ini korang punya RAM. Ini dia punya saiz 2GB. Dan ini jenis RAM dia. PC3. Alright, kalau korang tak boleh faham juga apa jenis RAM yang korang pakai, sama ada korang pergi dekat kedai komputer, just cakap je model laptop korang, nanti dia akan bagi laptop dia lah, bagi model RAM tu lah. Ataupun korang boleh search dekat website. Okay, sekarang kita masukkan balik. Cara masukkan dia pun sama je. Dia punya RAM ni ada longkang dia kat tengah dia. Nampak dia longkang dia. Kalau korang boleh nampak, okay, dia ada longkang dia juga. Longkang ni mesti dekat situ. Okey, tekan sikit. Lepas tu cuma tekan je ke bawah. Nanti automatik ni dia akan lock, ini akan lock. Lepas tu kita masukkan RAM yang baru. Okey, ini RAM yang baru. Kalau korang boleh tengok tadi, dia punya model dia sama. Cuma aku upgrade kepada tambah lagi 4GB. Lepas tu dia punya model dia PC3-12800. CL11 sama. Sama juga longkang akan masuk dekat longkang. Okey, so masuk aja. Sama juga teknik dia. Slot in.
Kita tekan sikit. Okey. Nah, dia mesti masuk dalam. Dia mesti sampai longkang tu masuk dekat dia punya punat dia. Okey, lepas tu tekan. Okey. Okey. Dah settle. Tu je. Senang kan? So tak perlulah panggil orang untuk atau hantar kedai untuk pasang. Kadang-kadang kedai pun dia suruh orang pasang sendiri, dia ajar je. Sebab ini terlalu simple, terlalu mudah. Siap. Okay, setakat ni je video aku kali ni. Macam mana korang rasa? Boleh follow? Okay, kalau korang ada soalan ataupun ada pendapat, korang boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah aku boleh reply. Okay, jangan lupa lagi sekali, siapa tengok aku dekat YouTube, subscribe. Dan yang paling penting, tekan butang loceng. Kalau ada video macam ni keluar, korang boleh dapat tahu. Dan juga siapa tengok aku dekat Facebook, boleh follow aku dekat profile aku. Okay, terima kasih kerana tengok video aku. Terima kasih juga kerana sokong lah. Siapa yang subscribe tu kira tanda sokongan korang kepada channel aku. Dan sampai sini dulu. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.